Oke Pak, langsung kita coba bersihin ya. Dengan cara pencet tombol V tekan Pak, atau diulang spam terus Pak ya. Saya coba bersihin ya. Siap. Oke, tunggu senjata jadi dewa api coy ya. Apinya menyelimuti. Udah habis. Wedeh, makan donat Pak Presiden. Siap. Partikel ini Pak Presiden, atau elemen ini Pak Presiden, bakal mengikuti kita Pak. Siap, siap. Jadi kalau kita kemana-kemana, dia bakal ngikutin kita Pak, melindungi kita Pak. Jangan deket-deket bego, sakit. Itu apinya kamu, ini apinya saya. Woi, jangan deket-deket Pak Presiden. Jauhin dong. Itu apinya siapa loh? Ada dua kubu loh. Udah Pak. Jangan deket-deket Pak Presiden. Nah, karena apinya saya, bakal melindungi saya. Begitu pula apinya Pak Presiden, bakal melindungi Pak Presiden. Begitu teman-teman. Dan api ini juga bisa kita kendalikan dengan cara shift dan klik kanan. Siap. Saya terbang Pak Presiden. Siap. Oke ya, ternyata yang air ini bisa terbang coy fungsinya ya. Kita klik kanan. Awas Pak kalau jatuh Pak. Sakit nih Pak. Oke, nice. Oh, kayak Iron Man coy. Bisa terbang ya. Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto dan Pak Presiden berbagi like untuk sukacita. Belo ya teman-teman ya. Di video kali ini teman-teman, kita cuma butuh satu klik untuk mengendalikan elemen yang ada di Minecraft Pak. Wede, di sini elemen yang bisa kita kendalikan Pak Presiden yaitu elemen api, air dan juga redstone. Siap. Setengah api dan juga setengah air ya teman-teman ya. Sini Pak. Ini ada beberapa peralatan Pak Presiden yang mesti kita coba ya, mesti kita bikin juga Pak. Sini Pak. Ini elemennya ya. Malah nyemplung nih orang. Wede. Kalau kelihatan air ya, Pak Presiden langsung nyemplung woi. Ayo Pak, dibikin dulu Pak. Dibikin dulu alatnya teman-teman ya. Cara bikinnya gini teman-teman, leadernya 4 kayak begini, terus redstone-nya 3 dan satunya diamond coy. Nah, ayo Pak dibikin Pak Presiden, dibikin dulu ya alatnya ya. Diamond. Siap. Kalau kelihatan diamond juga, mau ke mana kamu Pak? Mau ngasih ke cewek? Gak ada cewek Pak. Ayo Pak dibikin dulu Pak. Nah, ini ya teman-teman ya, 4 begini, terus redstone-nya kayak tengah begini dan satunya diamond. Di sini bakal jadi yang namanya particle glove ya, sarung tangan partikel coy. Sarung tangan ini yang berguna untuk mengambil atau mengendalikan partikel yang ada di sekitar kita, teman-teman. Milik Thanos. Bukan, Pak. Kalau punya Thanos, Infinity, Pak. Kalau ini partikel, Pak. Ini lawannya Infinity Glove ini, Pak. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita bakal mengendalikan elemen yang ada di Minecraft, ada baiknya kalian subscribe dan juga like, teman-teman ya, bagi yang belum. Karena semua itu gratis, teman-teman. Subscribe juga channel-nya Pak Presiden. Nama channel-nya Presiden Gaming. Oke, Pak. Sini, Pak. Nah, kalian lihat teman-teman di sebelah kanan bawah itu ada kayak bar begitu ya. Itu masih kosong teman-teman. Di sana ada 3 bar dan mesti kita isi ya. Yaitu dengan cara ini apinya, ini redstone-nya dan ini airnya. Ayo Pak, diambil dulu Pak. Diambil dulu dengan cara klik kanan ya. Tuh kan kalian lihat ya. Yang elemen api nambah coy. Nyedot dulu, siap. Teguh Sugianto nyedot dulu guys. Nyedot api ya. Oke. Setelah nyedot api, setelah jadi full, yang redstone selanjutnya, yang redstone ya, warnanya merah coy. WD, nanti kalian komen di bawah ya, elemen mana yang paling bagus menurut kalian. Oh capek juga coy, ngeklik ya. Ayo terus Pak, terus Pak Presiden, sampai penuh. Nice, sudah penuh ya. Selanjutnya yang air, ya di situ sih sebetulnya juga bisa, tapi terlalu jauh teman-teman, makanya saya sediain di sini ya. Oke, warnanya biru, siap. Nanti kita bakal cobain satu-satu dari api dulu, terus redstone dulu dan air dulu, karena semua elemen memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sudah penuh. Oke ya, sudah penuh Pak Presiden. Oke, sudah kenyang. Bego amat dah. Emang makanan. Oke Pak. Nah, cara mengendalikannya teman-teman, kita bisa pilih. Pertama kita pilih api dulu atau redstone dulu atau water dulu, itu dengan pencet tombol G coy. Tuh, kalian bisa lihat ya. Bisa kepilih coy. Nah, kalian mau pilih yang mana? Nih contoh kepilih yang api dulu ya. Saya mau bakar nih domba ya. Domba bukan domba, ini sapi coy. Sini Pak. Nah, kita klik kanan Pak. Nah, gak apa Pak, kita mau cobain Pak. Entah lagi ini lebaran Pak. Kita kita buat kurban Pak. Weh, dibakar dulu sama Presiden. Curang loh. Saya ke kuda aja ya. Oke, siap. Pak kuda gak bisa kebakar Pak. Hebat Pak, kuda gak bisa kebakar Pak. Sakti kuda Pak. Kuda gak bisa kebakar Pak. Coba ke sapi ya. Coba ke sapi coy. Sapi kecil juga gak bisa loh. Kocak loh. Loh. Sapi yang gede kalau gitu. Sapi yang gede ya. Sapi yang gede. Kok punya saya gak bisa Presiden? Loh. Oh punya Pak Presiden bisa loh. Punya saya gak bisa coy. Oh malah Pak Presiden yang kebakar. Oh klik kiri. Oh gitu ya Pak ya. Klik kiri kah? Oh iya teman-teman ya, klik kiri coy. Nah Pak Presiden pinter ya.
Oh iya teman-teman ya, klik kiri ya. Kalau klik kanan ngeluarin aura, kalau klik kiri langsung ngebakar. Begitu teman-teman. Yaelah. Salah coy ya. Mati bego. Apinya Pak Presiden lo. Jangan deket-deket Pak. Mati saya Pak Presiden. Ini mateng loh dagingnya loh, lumayan dagingnya mateng coy. Saya pukul langsung kebakar. Kalau klik kanan berarti dia cuma mengeluarkan elemen begitu doang ya. Oh, bakar Pak Presiden bisa. Oh, kalau klik kanan bakar player coy. Kalau klik kiri baru bakar mob. Pak, sakit Pak, sakit Pak Presiden. Nih mampus kamu Pak. Tunggu Pak. Ini kita mau showcase loh, ngasih tahu ke teman-teman semua. Sabar Pak, jangan main bakar-bakaran begitu Pak. Oke Pak, kita bakal coba yang redstone ya. Yang redstone ini katanya teman-teman efeknya tuh ke knockback Pak Presiden. Malah ketawa dia. Kesenangan banget dia bakar saya coy. Ya elah. Coba kita klik kiri. Wow, langsung mencelat. Langsung terpental Pak Presiden. Langsung terpental jauh. Siap oke ya. Wow, langsung mati coy. Itu ada efek ke knockbacknya. Pak sakit sekali ya Presiden. Coba kita klik kanan. Siap. Pak Presiden bisa terbang. Siap oke ya. Nah efeknya yang ini bisa ke knockback ternyata teman-teman ya, untuk yang redstone guys. Oke, sudah pak, saya mati Pak, teguh skillet by Presiden using magic. Kocak dah Presiden dah. Alah saya dibunuh malah. Udah pak, perang sihir. Nanti pak. Nah kita showcase dulu, kasih tahu ke teman-teman semua. Dibakar, di knockback, kejam sekali ya Presiden. Udah pak. Mampus kamu sana. Kocak dah. Ayo pak, lanjutin yang air pak. Yang air di klik kanan. Oke, nice. Kita coba bisa kah? Kalau air apa efeknya? Coba pukul. Oh, gak ada ya. Bisa banjir. Kalau begini. Oh, Pak, saya terbang Pak. Pak Presiden, saya terbang Pak Presiden. Siap. Pak, saya terbang Pak. Saya terbang Pak Presiden. Siap. Oke ya, ternyata yang air ini bisa terbang coy fungsinya ya. Kita klik kanan. Awas Pak kalau jatuh Pak. Sakit nih Pak. Oke, nice. Oh, kayak Iron Man coy. Bisa terbang ya. Bisa buat nge-push nih teman-teman, buat ke angkasa. Eh Pak, jangan tinggi-tinggi Pak. Gila loh Pak Presiden, tinggi banget loh. Kocak dah Pak Presiden dah. Udah Pak. Bagus ya teman-teman ya. Jadi yang air ternyata fungsinya buat terbang ya teman-teman ya. Jangan pukul-pukul dong Presiden, Presiden. Mentang-mentang bisa pakai elemen main-main mulu aja ya nih orang ya. Kocak dah. Awas kamu Pak, nanti kita bakal perang-perangan loh Pak. Belum Pak Presiden. Belum. Selanjutnya Pak Presiden, kita bakal menguasai ilmu sihir yang lebih tinggi lagi ya. Di sini saya bakal ganti dulu ke api dulu ya. Ke api dulu teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa bikin perisai ya Presiden, di mana seluruh elemen api yang kita punya ini, yang ada di bar ini, bakal menyelimuti tubuh kita. WC. Jadi kayak Dragon Ball gitu Pak. Kalau jadi super saya Pak, wow, kekuatannya tuh menyelimuti tubuhnya Pak Presiden. Iya Pak, jadi dewa api Pak. Tapi jangan deket-deket Pak, apinya kamu bakar saya soalnya Pak. Oke Pak, langsung kita coba Pak Presiden ya. Dengan cara pencet tombol V tekan Pak, atau diulang spam terus Pak ya. Saya coba Pak Presiden ya. Siap. Oke, Teguh Sugianto jadi dewa api coy ya. Apinya menyelimuti. Udah habis. Wedeh, makan donat Pak Presiden. Siap. Partikel ini Pak Presiden, atau elemen ini Pak Presiden, bakal mengikuti kita Pak. Siap. Jadi kalau kita kemana-kemana, dia bakal ngikutin kita Pak, melindungi kita Pak. Jangan deket-deket bego, sakit. Itu apinya kamu, ini apinya saya. Woi, jangan deket-deket Pak Presiden. Jauhin dong. Itu apinya siapa loh? Ada dua kubu loh. Udah Pak. Jangan deket-deket Pak Presiden. Nah, karena apinya saya, bakal melindungi saya. Begitu pula apinya Pak Presiden, bakal melindungi Pak Presiden. Begitu teman-teman. Dan api ini juga bisa kita kendalikan dengan cara shift dan klik kanan. Siap. Saya kenal lu. Kocak Presiden. Sengaja nih Pak Presiden nih. Nih, mampus kamu gembel. Mampus, dari saya sendiri yang mampus. Bayangkan coy, bayangkan. Nah, Pak Presiden malah hidup. Tapi api tetap kembali coy ya. Api tetap kembali teman-teman. Terus untuk masukin ininya gimana ya Pak ya? Kok saya tidak bisa memasukkan partikel saya Pak? Kita masuk ke air aja dulu Pak. Nyemplung ke air dulu ya, biar dia mati semua. Ayo Pak, sini Pak. Nah, ini gak bisa dimasukin lagi soalnya teman-teman. Oke, Pak Presiden masuk juga ya. Biar apinya udah pada hilang semua teman-teman. Kalau gak gitu apinya gak bakal bisa masuk guys. Oke, siap. Terus di sini kita juga kehilangan lagi. Jadi kita mesti klik kanan lagi buat dapetin ya. Buat dapetin beberapa beberapa elemen. Sudah cukup ya. Yang redstone juga bisa Presiden. Yang redstone dan yang air juga bisa. Wede. Sifatnya juga sama. Kalau redstone ke knockback, sedangkan kalau air itu fungsinya untuk ke atas ya. Fungsinya itu ke atas coy. Bagus ya. Saya mau coba yang air coy. Saya cobain coy. Kita spam ya. Let's coba. Siap. Teguh Sugianto. Oh banyak kan. Oh banyak teman-teman ya. Air coy. Siap. Dan saya bakal klik kanan. Oke. Pak, ikutin saya Pak. Ikutin saya terbang Pak. Siap.
Bagus coy ya. Awas. Oh siap. Oh itu kah? Oh dari mana coy? Oh bagus ya. Bagus teman-teman ya. Warnanya biru. Sakit juga loh. Nah, udah pak, jangan banyak-banyak ngelag coy. Woi, kocak nama presiden ya. Eh bagus teman-teman ya. Oh siap, bagus ya teman-teman ya. Kayak nyamuk-nyamuk yang melindungi kita. Oke, terpencar. Bagus sekali. Coba kalian kasih nilai berapa nilai dari elemen ini teman-teman. Dan jangan lupa kalian pilih ya, elemen mana yang paling kalian sukai, api atau redstone atau yang api. Pak, jangan digabung-gabungin nama presiden loh, kocak dah. Sengaja nih nama presiden ini. Curang. Tunggu pak, saya mau gabungin ketiga elemen presiden. Tunggu dong. Nah, saya bakal gabungin api, air, dan redstone ya. Gimana jadinya pak? Pak, jangan tiru-tiru pak, ngelag presiden. Siap, oke. Oh, yang air masuk coy. Yang air masuk ya. Siap, ganti api coy. Wede. Api, terus kita cobain yang redstone. Cobain yang redstone gimana jadinya. Tiga, siap. Merah, kuning, biru ya. Banyak coy. Gila. Wede, banyak banget coy. Banyak banget ya. Udah, kocak dah Pak Presiden dah. Pak Presiden lo, kocak dah, saya mati lagi lo. Tiga kali triple kill nih Pak Presiden nih. Killing spree nih, kurang banget nih orang. Udah pak, kamu jangan sengaja gitu dong. Ya elah, ayo kita perang lah. Nah, mampus kamu. Mana coy, mana elemen saya? Elemen saya mencari semua. Nah, kocak woy. Elemen saya sini dong. Nah, sini. Oke, mampus sini. Pak Presiden, mampus sama pak. Kok tadi Pak Presiden gak mampus-mampus ya? Saya mulu coy yang mampus coy. Gimana sih? Kocak dah. Udah pak. Udah presiden, udah. Banyak banget nih punya presiden ya. Yang air bisa kesedot ternyata teman-teman ya. Ternyata air sama api gak bisa digabungin ya. Kalau kita gunain elemen api, yang air bakal masuk sendiri teman-teman. Gitu, bagus. Iya pak. Jadi teman-teman, elemen ini juga bisa berfungsi untuk melindungi kita waktu malam hari ya, waktu banyaknya mob. Ini punya Pak Presiden nih, sengaja nih. Saya bicara belum selesai loh, kocak dah Presiden dah. Jadi kalau kalian sendirian digepung sama zombie, gak perlu khawatir. Kalian bakal pakai elemen apapun itu dan bakal melindungi kalian semua guys. Oke pak, kita mulai Presiden. Nah, mulai perang-perangannya ya. Tapi jangan pakai yang kayak menyilir muti gitu pak. Soalnya itu bakal ribut sekali ya Presiden. Bakal rumit sekali pak. Kita cuma spam aja pak. Spam klik kanan aja pak. Mampus ini Presiden. Mampus, kita bakar nih, gosongkan nih orang. Sakit. Nih, mampus. Sikat Presiden. Sikat, dikit lagi bos. Dikit lagi. Yes, akhirnya Presiden was killed by Teguh. Akhirnya Presiden ya. Akhirnya. Ayo pak, coba pak, elemen yang lain pak. Elemen yang redstone ya Presiden ya. Yang redstone pak. Curang loh pak Presiden loh. Dia jadi dewa api coy. No. Salah klik ha. Salah klik nih pak Presiden nih. Tuh, apinya malah menyelimuti loh. Kocak dah pak Presiden lah. Pak jangan gitu pak. Jangan yang elemen api pak. Nih, mampus pak Presiden. Sikat. No. Mati lagi. Udah deh pak, saya nyerah pak. Kocak presiden. Oke deh ya teman-teman ya. Mungkin sekian dulu teman-teman video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah ya. Bertemu lagi dengan kita di video selanjutnya. Sudah istimewa. Bye. Saya kebakar, Pak Presiden terpental. Bayangkan coy. Kocak. Gara-gara elemen kita sendiri ya.